Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di channel video saya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan unboxing sebuah drone dengan seri E58 kamera IRS quadcopter lipat HD 4K Wankai. Drone-nya ini kisaran 500.000 ke bawah, tapi nanti real kualitasnya ini seperti apa nanti kita lihat bersama-sama. Apakah ini drone recommended, nanti kita nilai seperti apa penampakannya. Dan jangan lama-lama lagi, langsung kita buka saja. Yap, seperti ini teman-teman, ternyata di sini sudah dapat tas ini namanya. Oke, langsung kita buka seperti apa penampakannya. Wow, seperti ini teman-teman. Di sini kita lihat aksesorisnya apa ini. Dapat topeng teman-teman. Kabel charging. Nah, ini ada pengamannya. Dapat 4. Nah, dapat linknya 2. Buku manualnya ini teman-teman. Ada lagi ini. Tunjuk. Wow, panjang sekali. Ini remote-nya 2 aja nih. Nah, remote-nya seperti ini teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang tahu drone ya, bisa menilai sendiri kualitas drone-nya. Saya terus terang ini baru pertama mempunyai drone. Ini ada tempat baterainya ini. Baterainya menggunakan seri baterai AA A2 3 baterai. Ini kita lihat ada antena, kayaknya ini antenanya antena aksesoris ya, bukan antena beneran. Nah, seperti ini. Nah, drone-nya saya ini gini teman-teman. Wow, keren. Kalau kita lihat ini, keren. Ini ada kameranya ini. Kameranya, oh bisa digeser-geser nih. Kalau dilihat dari bentuknya ini keren sekali nih. Kayak DJI. Ini antenanya. Baterainya ini kalau nggak salah di sebelah sini nih. Oh, ini baterainya teman-teman. 600 mAh. Di sini tertulis 600 mAh.